Saya belajar sesuatu. Bahwasanya benar, tabib Wonidin adalah tabib, benar-benar tabib. Dan obat yang dimasukkan ke dalam mulut ibu saya, benar-benar obat, bukan racun seperti saya sangka. Dan mungkin kematian ibuku adalah sebuah takdir, bukan karena obat ataupun racun seperti yang saya pikirkan. Saya datang kemari untuk meminta maaf karena sudah salah sangka kepada kalian. Malam hari ini adalah malam kedua engkau berminta maaf. Tutulah sesuatu. Saya tahu kau masihlah muda, masih latih. Tapi pendirianmu tidak mencerminkan kau adalah anak dari Nyi Lantung, yang kebijaksanaannya itu benar-benar bisa dirasakan oleh semua pengikut. Saya harap dengan permintaan maaf kedua kali ini, kau benar-benar mengerti dan tidak mengambil sebuah keputusan yang tentunya itu belum pasti, karena kau selalu disesatkan oleh pikiranmu sendiri. Tul. Saya menyadari kesalahan saya, manusia. Harus kok. Tetapi mohon dimaklumi, amarah saya memuncak karena saya harus kehilangan ibu saya yang saya sayangi, saya cintai. Apalagi kematian ibu saya bertepatan dengan tabib Wonidin yang kalian suruh memasukkan obat ke dalam mulut ibu saya. Tapi kan jenengan harus mengerti, sebelum obat itu dimasukkan ke dalam mulut ibunda yang jenengan Nyi Lantung, bukannya kami semua sudah mengizinkan? Jenengan sudah mengizinkan, gak apa-apa ya. Iya, betul. Iya, jenengan yang maksa kok padahal. Bersiap semua resikonya. Betul, Gun. Aku pinter dan Gun. Ternyata apa? Jenengan salah sangka. Terus kita sudah berhasil menjelaskan. Dan jenengan sudah percaya dengan adanya Mahmud. Cuma omongan tok. Dari itu lawangi tapi ya. Bagus, apa ngomong apa sih? Kerja bagus. Obatnya sangat manjur, bukan? Gitu. Racunnya. Ya, racunnya sangat manjur kan? Kenapa nggak jenengan belajar dari yang sudah-sudah? Bukannya jenengan sudah diceritai kelicikan Arjo Jinggolo saja sudah. Mohon maaf manusia. Mungkin bab itu yang tidak bisa saya terima waktu itu. Tetapi dari semua kejadian, saya menyadari bahwasanya kalian tidak bersalah. Ya, kalau jenengan sudah berpikir seperti itu, asal jenengan sudah berani berjanji, ya saya senang-senang saja. Dan saya mendengar manusia, ketika kemarin panglima dari Arjo Jinggolo, Ringgombolo, datang ke tempat saya, sebelum dia pergi, dia berbicara sesuatu tentang pemberontakan terhadap Arjo Jinggolo dengan bekerja sama dengan kalian. Apakah itu benar? Ya, curiga lagi. Tentu tidak. Maaf, saya lihat ngantuk. Justru saya menanyakan hal ini, apabila rencana ini benar, apabila rencana yang dikatakan Panglima Ringgombolo benar, akan ada pemberontakan kepada Arjo Jinggolo, saya ingin ikut serta.